2,5%. 2,5% daripada harta lancar kita. Itu untuk setiap bulan, setiap tahun. Setiap tahun. Karena zakat itu ada ketentuannya. Dia harus mengendap selama setahun dan harus di atas jumlah tertentu, 20 dinar. Jadi 85 gram emas atau sekarang 85 juta. Jadi, kalau enggak sedekah. Kalau enggak zakat, dosa. Karena wajib hukumnya. Oh, itu wajib. Wajib. Menariknya adalah para sahabat tidak pernah terkenal dengan zakatnya. Kalau dia kurang kok. Nah itu tadi, karena dia kurang dia nggak kena. Kalau di Indonesia ada PTKP kan ya, penghasilan tidak kena pajak. Di dalam Islam ada penghasilan tidak kena zakat. Oh, PTKZ. Yang berapa tuh? Di bawah 85 juta. Hah? Di bawah 85 juta. Di bawah 85 ada itu hitungannya itu? Ada. Jadi harta yang harus dizakatkan tuh 85 juta. Di atas 85 juta maksudnya? Untuk sekarang ya. Di atas 85 juta dan sudah mengendap selama setahun. Nah jadi kalau nggak mengendap setahun juga nggak kena. Siapa yang buat aturan itu? Nah gini, aku jelasin filosofinya dulu. Di dalam Islam, Islam tuh nganggep bahwasanya ekonomi itu kayak manusia dan darah itu kayak duit. Oke. Maka darah nggak boleh mengendap di satu tempat. Kalau ngendap jadinya stroke. Oke. Nah maka harta itu boleh nggak kita tabung? Boleh, tapi keluarkan supaya dia ngalir. Oke. Nah ngalirnya itu dengan cara apa? Ekonomi, salah satunya dengan zakat yang nentuin Allah. Enggak. Aku tahu sih sedekah. Cuma aku ke-trigger kata-kata tadi itu kan 85 juta. Betul. Karena kan yang nentukan angka 85 juta kan enggak mungkin. Sorry ya, Nabi nggak Muhammad mungkin. Ngomong kan. Nabi Muhammad. Hah? Iya, serius. Serius? Serius. Nabi Muhammad kan tahun berapa kok? Nah, makanya Nabi Muhammad enggak bilang juta dong. Inflasi mungkin. Udah inflasi sama. Iya. Jadi Nabi Muhammad bilang dengan satu indikasi enggak bakal berubah. Dinar apa? Dan dirham. Oke. Okay. Kata Rasulullah setiap 20 dinar keluarin setengahnya. Setengah dinar. Berarti kan setiap 20 dinar keluarin setengah setengah dinar. Berarti 2,5%. Okay. Kalau di itu. Oke, 2,5%. Itu cara 2,5%. 85 juta ya? Nah, itu 1 dinar kan sama dengan 4,25 gram emas. 20 dinar berarti 85 gram emas. Karena 1 gram emas di sini sekarang 1 juta, berarti 85 juta lah. Gue pikir ada orang yang bisa-bisanya sendiri. Enggak. Kata Rasul 20 dinar setengah kemudian keluarin. Oh, itu pengandaian ke sana ya. Pengandaian ke sana. Jadi ukurannya dinar dan dirham. Karena di sini enggak ada dinar dan dirham, ya kita pakainya rupiah. Pengandaian ke sana. 85 juta penghasilan 1 tahun. 1 tahun. Untuk tahun ini ya. Harus zakat. Tapi setelah mengendap 1 tahun loh, Dok. Contoh misalnya Januari 85 juta, Februari turun 75, Maret karena naik lagi 100 juta, lalu kemudian Juni ketika anak-anak sekolah turun lagi jadi 60 juta duitnya, ya nggak usah zakat. Karena itulah aku bilang sahabat nggak terkenal dengan zakat, karena nggak sampai ke situ. Oh.